Seger banget. Ih, nice. Aku biasa loh. Udah, ayo. Ayo. Eh. Sawah-sawah kayak gini lagi. Ini rumahnya di mana ya? Tunggu. Kalau Sherlock, ya kayaknya udah bener barusan masuk gang sana. Kan, bener? Ini di mana sih? Ah, halo, Cid. Hah, malah baru diangkat lagi. Ini susah sinyal nih. Rumah kamu sih masuk-masuk. Iya, aku udah ikut Sherlock yang kamu kirim. Ih, barusan masuk gang Garuda nih. Iya, patung Garuda maksud aku. Enggak tahu nih aku sekarang ada di sawah-sawah nih. Susu kenapa sih? Terus-terus kemana? Udah. Aku tunggu di sini. Iya, aku tunggu di sini. Susul loh. Ya udah cepat. Wah, tapi suasana di desa kayak gini seger banget ya, warna hijau-hijau semua lagi. Ah, gak ada polusi di sini lagi. Ah, seger banget ya. Ah. Hei, ngapain kamu di sana? Wih, naik trail sampai belir-belir kayak gitu lagi. Iya, bentar. Ngapain kamu di sana? Iya enggak, ternyata pemandangan di desa sawah kayak gini sejuk ya. Iyalah, emang kenapa kamu enggak ada kayak gini? Iya enggak ada sawah-sawah kayak gini, cuma ya jauh ada sih. Ah, sejuk juga ya rumah kamu, tapi rumah kamu masuk-masuk nih. Kalau aku enggak dijemput paling aku udah nyasar. Nyasar. Ya udah langsung ke rumah yuk, aku udah masakin spesial buat kamu. Masak sendiri? Iyalah. Wah, masakan desa berarti ya. Iya. Tapi betul. Kok gatel-gatel kayak gini di sini ya? Udah, kamu enggak usah lebay, udah kita pergi ke rumah aja yuk. Ya udah yuk. Oh iya, kamu tadi jalan jam berapa dari kota? Aku jalan jam 10. Berarti ke sini sekitar 4 jam ya. Udah, jauh kamu banget. Mati kan perjalanannya karena mau ketemu sama aku. Tapi masuk-masuk rumah kamu ya, bener-bener desa ya. Sampai gatel semua nih. Yaudah kalau mau, bentar lagi aku mandi di rumah. Yaudah yuk. Katanya mau makan, aku udah lapar nih. Oke. Wih, keren ya naik trail ya. Kamu juga keren kok. Berarti di mana? Sini aja nggak apa-apa. Sini. Seger loh di sini. Terus sawah kamu di mana? Di depan sana, lewat sungai ini. Lewat sungai ini? Iya, yaudah, yuk. Motornya? Terus ini aja motornya, nggak bakal hilang, aman. Ntar kalau hilang gimana? Aman. Terus lewat sungai ini? Iya, emang kenapa sih? Eh, kalau aku kotor gimana? Hah? Kamu cowok masih mikirin kotor? Yaudah, kalau nggak aku tinggal. Cit! Masa aku sendiri di sini? Cit! Lewat mana nih? Hah, apa-apaan? Gimana sih si Citra? Terus lewat mana nih? Duh, gimana sih? Ah. Kamu tunggu sini bentar ya, aku masih mau kerja tuh. Mau kamu lihat. Kembali enggak kamu? Ya, kembalilah, aku kembali untuk kamu.
ya udah. Pekerja aku tuh. Sana itu. Ya, tunggu bentar. Wah. Asik juga ya. Di tengah hutan kayak gini. Dingin lagi di sini. Emang benar ya, lebih enak tinggal di desa daripada di kota. Tapi ini kebun si Citra luas banget ya. Asik ya. Hei, apaan sih? Kok udah balik? Ya, pekerja aku udah mau pulang juga tuh. Gimana? Enggak nginep di sini sekalian. Hah? Nginep? Masa iya? Tapi gatel-gatel semua ya kena. Banget sih. Emang kamu enggak pernah ke kebun? Ya enggak pernah. Oh iya, orang kota kan enggak pernah. Oh iya. Main ke kebun. Sawah kamu di mana? Kalau sawah aku masih di depan sana. Kalau ini kebun kopi bapak aku. Jadi semua ini kebun kopi? Iya. Berarti kamu juragan ya? Ya enggak juga sih. Cuma kalau di kampung kan ya ginilah semua bisnis dijalanin. Tapi enak juga ya ternyata hidup di desa ya. Dingin. Maaf. Dasar, baru ketemu aja. Ya enggak sengaja refleks. Takut, namanya orang takut. Tapi takut sama nyamuk. Semua gatel-gatel nih. Udah kamu. Udah apa? Iya, ke pekerjanya udah. Udah. Ya udah, aku pengen di sungai tuh. Pengen mandi? Enggak, pengen cuci muka di sungai. Ya ini airnya seger banget. Ini langsung dari sumbernya. Dingin ya? Dingin banget. Mau ya, cobain? Ya udah, yuk. Ya udah, yuk aku anterin. Udah, yuk. Apa yang kamu cobain? Tuh, kamu turun sini. Entar. Kenapa? Dingin banget ya. Ih, lebay banget. Ayo, kalau kamu mau cobain turun dong. Ini dalam enggak ya? Enggak. Ini sungai kan? Iya, awas jatuh. Bentar. Iya, aku udah. Kalau di sana dalam tuh ya. Enggak begitu kok. Cuma kamu kan. Entar kalau aku basah kan pulangnya pakai celana kamu. Ya enggak apa-apa kalau kamu mau. Ya, entar aku jadi seksi kalau pakai celana kamu. Ya enggak apa-apa. Udah, aku cobain ya. Cuci muka coba, seger banget loh. Seger banget ya. Aku kalau nih, pegangin. Oke. Aku kalau masih kecil tuh tiap hari mandi di sini. Di sini kelihatan orang dong. Iya. Masih kecil kalau sekarang. Ya kali sekarang mandi bisa puluhan gitu. Ribu kamu. Baik banget sih kalau ngomong. Aku coba. Gak apa-apa cuci muka di sini. Gak apa-apa, seger banget. Coba deh. Kalau gak percaya. Wah, seger banget ya. Gak percaya sih kalau dibilang. Enak kan, seger. Seger banget. Aku basah loh. Ya kan kamu kalau basah tinggal pulang ganti baju. Kalau aku mau mandi gak ya? Mandi. Cuacanya dingin, airnya dingin, bener ya. Ya udah, ayo turun juga. Gak mau, aku udah biasa. Ya temenin aku, meskipun kamu sering mandi di sini, kan sekarang sama aku. Udah ayo. Gak mau. Ayo. Sorry, aja kamu pulang pakai topi aku deh. Ini aku cuciin. Untung masa sedikit. Ngapain juga tadi aku kan gak mau turun. Kamu berat juga ya. Udah deh aku mandi ya. Yaudah mandi. Yaudah yuk kita kesana yuk. Yaudah kamu aja aku gak mau. Yaudah ayo enggak gak bakal dijorong lagi. Yaudah kamu aja dulu. Aku pura-pura, aku gak tahu ke sawah. Aku bisa nih cepet nih. Tunggu dong. Udah sini. Duduk di sini dulu ya. Oke. Tapi aku enggak bisa bermalam di rumah kamu. Bentar lagi malam aku pulang ya. Tapi kapan kalau kamu mau bermalam enggak apa-apa. Kan aku punya adik yang cowok. Nanti kamu tidur sama adik cowok aku aja. Bukan masalah ada adik cowok. Wah, tapi aku cuma aku besok ada meeting. Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa. Enggak bisa digantikan sama orang lain, kalau bisa aku gantikan anak buah aku ya, tapi aku pengen deh pernah scroll di sosial media itu pakai telur ayam apa ya? Apa itu? Sama degan kayak gitu tuh. Oh banyak di sekolah bapak aku, iya di depan sana banyak kok degan. Yaudah, kapan-kapan aku mau ya. Siap. Oh iya, kamu jangan kapok main ke rumah aku. Kamu
hari Minggu besok jadi ke rumah. Kan gantian kalau aku udah ke desa, kamu yang mau ke kota kan? Minggu depan ya? Iya, kan bukan minggu depan, minggu. Iya, sekarang, minggu besok kan? Sekarang kan hari Kamis. Iya, iya, oke aku ke sana. Sekarang aku ke rumah teman aku di kota. Bener ya? Nanti aku ajakin kamu keliling kota deh. Keliling kota aja? Tapi kamu nih kan bener orang desa ya? Tapi penampilannya kayak orang kota, cantik lagi. Buat apa dong aku punya sosmed? Iya deh, sekarang kan gak ada bedanya orang kota sama orang desa. Terus menurut kamu kalau orang desa tuh gak tahu style gitu? Iya gak gitu, wah kotor semua nih jadinya kan? Gak apa-apa. Bukan gak tahu style, cuma kamu tuh stylenya kayak orang kota bukan orang desa. Yeah. Soalnya cantiknya itu natural kayak gitu ya. Iya, siapa tahu nanti aku jadi orang kota. Wah, si Citra kode nih. ya udah yuk. Tapi itu tadi tahunya beli di mana ya? Aku sampai banyak habisnya. Enak banget. Enak. Minggu kamu bawa ya tahu ya? Oh, mau tuh enggak gitu. Loh, ya. Aku paling sering makan tahu meskipun orang kota aku makannya tahu. Ya udah, minggu depan aku bawain banyak. Tapi beneran enak tuh tahunya. Tapi jangan bosen-bosen ya kenalan sama aku. Kalau aku ada salah, ya dimaafin. Aku pengen kenal kamu ya lebih lama. Seharusnya. Atau ke lebih jenjang yang lebih serius. Oke? Oke. Ya udah yuk, kita pulang ke rumah kamu lagi. Udah kamu nyetir? Iya, aku yang mau nyetir. Ya udah yuk. Emang kamu, iya cuma kamu yang punya trail kayak gitu. Trail aku KTM loh. Tapi aku ya kagum deh sama kamu. Naik trail orang desa juga ya gimana ya? Mandiri gitu. Udah, rata-rata di sini motornya kayak gini semua karena jalannya kan ini apa? Enggak rata. Enggak ada yang enggak rata atau semua deh. Tapi aku tadi penasaran deh. Kayaknya ada apa tuh? Warung apa-apa tuh? Di mana? Di pojok sana. Oh, di sana. Di sana tuh tongkrongan BM. Di sana tuh yang terkenal. Jadi tongkrongan. Iya, yang terkenal di sana tuh Jihu. Kamu tahu enggak Jihu? Apa tuh Jihu? Kanji dan tahu. Kayaknya kamu pasti suka deh. Soalnya kamu kan suka tahu yang di rumah. Tahu kayak tadi tuh. Iya, tapi itu diolah lagi. Di dalam dikasih kanji, terus dikasih apa lagi ya kalau buat Jihu tuh? Ya udah, aku mau deh. Ntar beliin ya. Oke, siap. Yaudah yuk. Aku boleh pegangan nggak? Ya udah perlu, nggak apa-apa kan sekarang kita udah pernah ketemu nih. Tapi aku jujur deh, kamu lebih cantik di aslinya daripada di sosial media. Red. Kalau aku lebih ganteng sosial media ya. Aslinya jelek ya? Enggak. Enggak apa? Enggak dua-duanya. Hah? Enggak dua-duanya. Terus aku biasa aja gitu? Enggak, kamu ganteng deh. Aku nggak ganteng, tapi manis. Enggak deh manis. Weh, sama siapa tuh pujaan hati aku tuh? Wah, macam-macam nih cowok nih. Si Citra mana ya? Ini udah jam 1. Katanya sampai jam 1. Apa macet ya? Kemana ya? Apa yang sebelah sana ya? Ah, iya deh. Masa mana ya? Katanya udah nunggu, kok gak sampai sih? Aku duduk sini aja deh sambil nungguin si Noval. Eh, itu si Citra. Hey, Han. Kamu udah tadi sampai? Ya enggak, dari tadi sih baru aja. Kamu kemana sih? Karena tadi kamu udah on the way. Aku pikir ya, aku, duluan kamu. Aku nyariin kamu di sebelah sana. Kamu udah tadi? Baru aja aku duduk. Ya udah yuk. Sampai capek kayak gitu, udah yuk. Ya udah yuk. Woi, apa-apaan nih? Timus? Citra. Kamu ngapain dari sini? Ya aku ngejar kamu lah. Pujaan hatiku. Cit,
Dia siapa? Dia orang kampung aku, Fang. Terus? Mas, kamu ngapain sih mau kesini? Udah, Cid. Gak perlu tahu aku ngapain kesini. Ini siapa nih cowok ini? Oh, kenalin. Aku pacar si Citra. Apa? Pacar? Iya. Bro. Mending kamu jauhi wanita itu. Emang kalian siapa ngatur-ngatur aku? Minta dihajar nih. Udah. Jangan ribut di sini ya. Gak enak tuh. Di sini juga terminal. Aku tunggu di sana. Oke. Udah, bentar ya, Cid. Mas, mending kamu pulang aja deh. Kamu juga ngapain ikut aku ke sini? Aku di sini ada urusan, ada kerjaan. Bro. Kamu mending jauhi pacar juragan saya. Udah, enggak usah ngatur-ngatur. Kamu siapa? Kalau enggak jangan banyak pacar. Udah, maaf, Bang. Udah, Bang. Udah ya. Udah, Bang. Maaf, Bang. Udah. Enggak, Cid. Emang dia siapa? Datang-datang dari kampung ke sini ngelarang aku deket sama kamu. Ya, tapi kamu enggak harus berkelahi seperti itu, Val. Kan mereka yang mulai, Cid. Udah. Demi kamu aku rela ngapain aja. Awas ya. Aku bawa pasukan lebih banyak. Temennya, Sayang. Ini kita anu tukang becak ya. Dimas, kok bisa sih kabur kayak gitu? Dia kena ulu hati, Sayang. Bentar. Kamu tunggu sini ya, aku anukan dia becak ya. Cepetan kesini. Dimas, ngapain sih ngikutin aku ke kota? Padahal aku gak mau sama dia. Tapi, Noval jago banget sih. Makasih, gimana udah dinaikin becak? Udah, aku bilang suruh ke klinik terdekat. Dia siapa aku sih? Minum ya? Udah minum. Dia siapa? Dia tuh orang kampung, dia selalu ngejar-ngejar aku. Padahal aku tuh gak pernah suka dan gak pernah ngeladenin dia. Dia itu anaknya teman bapak aku. Juragan ya? Iya, bapaknya sih yang juragan. Terus kamu dijodohkan sama ayah kamu? Aku gak dijodohin, cuma dianya aja yang selalu ngejar-ngejar aku. Bapak aku gak suka kok sama dia, dia tuh orangnya sombong, nakal. Pokoknya pembuat onar kalau di kampung dia. Gemoy kayak gitu ya? Jadi kamu mau sama orang gemoy kayak gitu? Aku gak mau sama dia, Noval. Kamu juga. Tapi kamu cocok deh. Kenapa tadi bilang pacar aku? Iya kan biar dia gak gangguin kamu lagi. Katanya kita mau ke jenjang yang lebih serius. Masa aku bilang pacar aja kamu kayak gitu? Cuma gini. Ntar kamu aku hajar juga loh. Emang kamu tega ngajar aku? Ya enggak sih. Tapi lumayan juga pukulan aku ya sampai ke ulu hati abang. Kasian itu ya. Kasian banget loh. Dan juga si Timas tuh gak bertanggung jawab banget sih. Dia tuh iya. Udah. Aku gak kenal tapi sama ya, preman ya, itu. Ya kayak gitu kalau mentang-mentang banyak uang. Mungkin kalo, dia kalo aku sih bayaran kali ya. Iya bisa jadi karena banyak tato kayak gitu. Di kampung aku sih gak ada orang seperti itu. Ya mungkin orang sini, ntar aku cari tahu deh dia siapa. Oh, gak usah. Udah, aku nanti cari tahu takutnya merempet kamu ya di desa. Makanya cepet-cepet pindah ke kota. Udahlah, nanti aku bakal pindah ke kota di perumahan, kan udah ada calon. Siapa calonnya? Aku kan? Ya, kalau kamu mau. Ya aku mau dong sama kamu. Aku kenalan sama kamu dari awal sampai kamu. Aku rela jauh-jauh ke desa itu demi kamu. Kamu orangnya baik dan tulus kok. Gini aja, sebelum aku pulang sama kamu, kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? Pak, kamu apaan? Kenapa kaget kayak gitu? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kita kan baru ketemu dua kalinya ini. Emang kalau orang pacaran, orang menikah itu harus saling kenal lama. Enggak dong. Kita ya. Jalanin. Udah, aku tahu. Enggak, udah aku gini. Tahu ya, kamu okay, tulus okay. Sama aku. Asalkan kamu enggak punya pacar di desa, ya udah secepatnya juga aku akan nikahi kamu. Sekarang tinggal jawab, kamu mau enggak jadi pacar aku? Udah lama banget. Aku mau. Bener kamu mau sama aku? Bener. Makasih ya. Pertemuan kita memang singkat. Tapi kamu harus ketahui, aku akan jaga kamu, aku akan menyintai kamu, sayangi kamu dengan sesingkat mungkin juga. Aku enggak mau tahu kamu dari desa, kamu siapa. Yang aku kenal itu pribadi kamu. Ya udah, ayo pulang.
Mal, makasih ya. Kamu udah tulus sama aku. Iya, Cit. Sama-sama. Aku juga makasih sama kamu. Perjuangan laki-laki akan luar biasa ketika bertemu dengan wanita yang tepat. Oke? Assalamualaikum. Bentar, Cit. Kamu kok nggak bawa tas sama sekali? Aku tadi keburu, tasku tuh ketinggalan. Udah aku packing semua. Nanti gampang lah. Ya udah, kamu udah makan? Udah, tadi masih bungkus. Ya udah, kita ke kafe sambil ya ke mall deket sini ya. Iya, bukan mall, tuku-tuku atau apalah gitu. Ya buat salinan kamu. Udah, kamu wajib nginep di rumah, banyak kamar. Aku ya, kan adik aku juga ada yang perempuan. Iya. Ya udah, yuk. Ntar kamu beli baju yang banyak deh. Oke, makasih ya.